Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala al dua, Teladan Dan teladan kita adalah baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar dan dikatakan pula di antaranya Sayyid habib Abu Bakar Adin. dan seluruh mereka para ulama-ulama saleh kenapa umat berada di dalam kemerosotan fi halatil inhitat karena mereka jauh dalam meneladani baginda Rasulullah Muhammad yang sepatutnya teladan kita zahir kita batin kita seluruh jiwa raga kita adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita Lagadkan ala fi rasulillahi hasanah. Jelas dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di dalam kepribadian kita yang harus kita ikuti adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teladan agung kita Nabi Muhammad meneladani betapa sepak terjang beliau di setiap keadaan kepada keluarga dan kepada mereka para sahabat yang akhirnya ilmu keteladanan tersebut diraih dan dipetik oleh mereka para keluarga dan para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in mengajarkan kepada mereka para tabi' tabi'in sampai kepada kita sekalian bahwa ulama-ulama kita mereka para awliya Allah mereka orang-orang saleh sangat betul-betul meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam di berbagai macam keadaan bersama kita sekalian ad-da'i ila Allah habib salih. bin Yahya maula فان شاء الله سيتكلم معنا عن مساله القدوه واليه فليتفضل مشكور. الحمد لله الذي ارسل انبياء اتقياء علماء ونصلي ونسلم على سيد الانبياء سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين اما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katiran Dan di sini Al Habib Saleh berkata setelah memuji kepada Allah dan bersolat kepada Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menukilkan ayat agung yang diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya sungguh buat kalian itu ada laqad kana lakum fi Rasulillah yang ada di dalam jiwanya Baginda Rasulullah Itu adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang sangat baik. Di sini Allah berfirman, "Dimankan ya ya Rasulullah akhir?" Tapi buat orang yang memang betul-betul mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Jadi diungkapkan betapa keagungan baginda Rasulullah yang harusnya ada di dalam hati pribadi kita setiap muslim yang ada. Laqad kana lakum fi Rasulillah sungguh telah ada di sisi kalian, buat kalian dalam kepribadian baginda Rasulullah. Uswa ai, kudwa. Artinya uswa di sini, artinya kudwa, artinya contoh teladan. Kana lakum fi Rasulullah uswatun hasana. Liman uswa walakinnaha min ahsanil uswat. Untuk siapa contoh teladan ini? Dan ini adalah seagung-agung contoh teladan yang ada. Min ahsanil kudwat dan seagung-agung pemimpin yang memberikan curahannya. Qala Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang telah diungkapkan dalam firman Allah sebagai Tuhan kita bersama. Al yang maha mengetahui segala sesuatunya. Uswatun hasana. Liman, Yaitu, liman kana, laysa li kulli nas. Liman kana, yarjullah. Yaitu uswatun Hasanah. contoh teladan yang baik tapi buat orang yang mengharap kepada Allah tidak buat semua manusia tidak dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang yang memang betul-betul mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala memang kanir maksudullah tujuan mahabbah Maksudu Allah. Maksudu Allah Allah tujuannya cinta kepada Allah jika ada ناس kafir ila nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu waktu mereka orang-orang kafir datang kepada Nabi Muhammad qalun hubballah mereka berkata kami cinta Allah. Fanzal Allah Quran. Kemudian Allah turunkan firman-Nya. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya Nabi besar Muhammad katakan ya Rasulullah kepada mereka andai kan kalian betul-betul cinta kepada Allah ikuti aku yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti kalian bakal dicintai oleh Allah. Mahabbat Allah la hunaka bab laha wa tariq إلا هذا النبي. لا ada pintu, tidak ada jalan untuk cinta kepada Allah kecuali harus jalan cinta kepada Nabi Muhammad. واليوم اللي من كان يرجو الله قال الله واليوم الآخر. Yaitu, barang siapa yang betul betul dia mengharapkan kepada Allah dan kemudian Allah mengulas yang keduanya dan kepada hari akhir. فالأقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى أن يوصلك إلى الله ويحسن لك الآخرة. dan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad dan kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal Allah sampaikan kepada kita kepada keagungannya Allah dan kita berada di dalam posisi sangat tinggi kelak nanti di hari akhirat. Wallahu alladhi lana qudwa Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih buat kita contoh teladan ini. Fala yastahsin bil muslim أن يختار قدوة غير ما اختار له الله. لا بahiك، لا ada seorang إذا كان هناك مسلم يأخذ apa yang ليس ما الله سبحانه وتعالى. ولا يختار له اتباع uh, إلا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد pilihan لا يوجد ikutan kecuali harus يجب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالقدوة مهمة في الدين. Karena kita mengikuti merupakan satu kepentingan dalam beragama. Lianna tunbi an mahabbat man taqtadi bih. Karena dengan kita mengikuti akan timbul di dalam hati kita mengikuti orang yang kita ikuti. Tunbi alama anak insan taqtadi Fa'alama annaka taqtadi annaka tuhibbu Ini merupakan tanda bahwa engkau mengikuti dan engkau cinta kepada orang yang engkau ikuti dan engkau cintai. Apa masalah jika kan kudwatak kafir? Ya Allah, yang jadi permasalahan bagaimana kalau misalnya umat Islam yang dia ikuti adalah orang kafir? Atau fasik? Atau orang fasik? Al Nabi sallallahu alaihi wasallam menggol Al-mar'u ma'a man ahab. Ketika itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengilustrasikan betapa bahwa seseorang itu bersama apa yang dia cintai. Barang siapa yang dia cinta kepada siapa saja, berarti yang dia cintai dan dia kelak bersama-sama di alam akhirat. Satu waktu ini adalah hadis yang datang orang Arab Badui kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Arab Badui orang Arab Pedusunan Qala ah. Kemudian ketika itu orang Arab Pedusunan bertanya kepada baginda Rasulullah. Kata, akma akmal Nabi sallallahu alaihi bertanya kepada Rasulullah padahal ketika itu baginda Rasulullah sedang berkhutbah, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Rasulullah tidak menjawab ketika dalam keadaan khutbah, kemudian beliau langsung sempurnakan khutbahnya. Qala ayyus Selesai berkhutbah, Rasulullah <San> kemudian baginda Rasulullah bersabda mana orang yang bertanya kemudian orang <San> anak pedesaan tersebut mengatakan Seyukur, saya ya Rasulullah, la <San> amal kemudian baginda Rasulullah bersabda apa yang sudah engkau persiapkan untuk kiamat tersebut? la <San> ya Rasulullah aku tidak ada persiapan dengan banyaknya sholat dengan banyaknya puasa menuju hari kiamat tersebut Ilah, nuhupu Allah wa Rasuluh. Tapi aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. anta maaman ahbab. Akhirnya baginda Rasulullah bersabda, berarti engkau adalah orang yang bersama orang yang engkau cintai. Kalau Sayyidina Anas, ma farahna bi بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث. bin Malik akhirnya beliau mengomentari bahwa tidak ada yang paling aku cintai. dari segala sesuatunya kecuali sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang itu berserta apa yang dia cintai. Wa law taqatta'a ar-rajul bil ibadah lam kan illa seseorang ketika dalam keadaan beribadah sampai rusak dia punya kulit, rusak berkelupas dia punya tubuh, tidak bakal disempurnakan, tidak bakal dia berkumpul kelak. kepada apa yang dia cintai. Wa indama taqtadi. Tapi kalau misalnya betul-betul dia mengikuti. Wa Menyerupai pola yang diikuti. Fa alamat ala mahabbat man taqtadi Berarti itu adalah tanda di mana orang tersebut mengikuti orang yang diikuti tersebut. Wa sahabat alaihim kanu

Ketika Sayyidina Abdullah bin Umar beliau mempunyai binatang, yang binatang tersebut ketika bepergian kemudian mengelilingi pepohonan. Kemudian dikatakan, "Kenapa bisa seperti ini?" Kemudian aku pernah melihat Baginda Rasulullah mengendarai binatang, mengendarai binatang karena ketika itu kendaraan adalah binatang. Kemudian binatangnya tersebut memutari pepohonan. Wa inna laffat dabba bisabab al al hashish. Karena memang adat kebiasaan binatang ketika mencari sesuatu, mencari makanan atau binatang yang kecil yang ada di atas tanah. Walakin min syiddat al-mutaba'a hatta fil adat. Namun lantaran Sayyidina Abdullah bin Umar betul-betul sangat cinta untuk mengikuti baginda Rasulullah sampai adat-adat kebiasaan yang biasa beliau mengikutinya. Hatta sahaba ma tashtahi al-anfus Rasulullah sallallahu alaihi Sampai sahabat mereka para sahabat menjauhi hawa nafsunya, sangat jauh dari hawa nafsunya untuk mengikuti baginda Nabi besar Muhammad. Qala Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Qala ra'aitu Rasulullah

Makanan Duba itu akhirnya Sayyidina Abu Ayyub Al Ansori mencintai dan betul-betul mengikuti makanan apa yang telah dimakan oleh baginda Rasulullah itu Duba ya, karena Nabi sahfa, Karena baginda Rasulullah ketika itu cinta dengan model itu. Gal min ba'da ana Kalau dengan seperti itu kata Sayyidina Abu Ayyub aku cinta Duba شدة متابعة لنبينا محمد. كرنا بتل بتل كنتا كبدا بعينا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ورسوله وسلم. وعندما تتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فكل سنة تثمر نور في القلب. دي ستيب سنة بعينا رسول الله، akan menjadi cahaya menuju proses masuk di dalam hati. ويوم القيام الكفار يتمنون أن لهم طريق تبعوا أو كانوا مع هذا النبي. Jika nanti kelak nanti di hari kiamat akhirnya mereka orang-orang kafir menghendaki mau mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi mereka sudah ada di hari kiamat. Allah taala Allah berfirman, "Yauma 'ala yadihi yaqul ya laitani rasul sabila." Yang ketika nanti kelak nanti di hari kiamat di mana orang zalim itu bakal mengakui kezaliman dan dia memperbaiki kelak nanti di hari kiamat, kemudian Allah Subhanahu wa taala Berfirman, kenapa engkau tolak jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunia? Ya. Kemudian engkau cari jalan yang engkau sendiri. Ya rait ja Nabi kudwa wa uswa wa imam nasir hawl Ketika itu angan-angannya mau dijadikan baginda Rasulullah sebagai teladan, mau dijadikan Rasulullah sebagai perjalanan besar dalam perjalanan tersebut. Tapi ketika sudah berada di akhirat, apa yang mereka harap? Apa yang mereka mau semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh